Bukan rahasia lagi kalau gula membuat orang ketagihan. Ketagihan di sini benar-benar dalam artian yang sebenarnya. Makanya gak heran ketika mengonsumsi makanan atau minuman manis, akan timbul perasaan untuk mengasupnya lagi dan lagi. Kata ahli, efek adiksi ini muncul karena gula bisa menstimulasi sistem, reward, dan rasa senang di dalam otak, sehingga membuat seseorang terus ingin mengonsumsinya. Tubuh tetap membutuhkan asupan gula agar tetap sehat. Sebab, gula merupakan salah satu sumber energi utama bagi tubuh. Hanya saja, asupan hariannya perlu dibatasi, sehingga tidak boleh berlebihan dan juga tidak boleh kekurangan. Nah, gula yang terlalu banyak masuk ke dalam tubuh ini nantinya akan memunculkan rentetan masalah kesehatan, mulai dari diabetes hingga kesehatan otak. Lalu, kira-kira apa jadinya bila seseorang berhenti konsumsi gula? Satu, memperbaiki kadar gula darah. Jika menghilangkan gula dari makanan Anda, itu akan banyak membantu dalam mengontrol kadar gula darah. Melakukan hal ini dapat membantu mengatur produksi insulin dan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Dua, menurunkan berat badan. Gula adalah sumber kalori utama. Dalam situasi seperti ini, memakannya secara berlebihan dapat menyebabkan penambahan berat badan. Namun, menghilangkan gula dari pola makan Anda dapat menurunkan asupan kalori, yang dapat menyebabkan penurunan berat badan atau pengelolaan berat badan yang lebih baik. Tiga, meningkatkan tingkat energi. Konsumsi gula rafinasi menyebabkan peningkatan pesat kadar gula darah. Karena itu, Anda akan merasa lelah dan lesu. Namun jika mengurangi gula, tingkat energi Anda akan lebih stabil sepanjang hari dan meningkatkan energi secara keseluruhan. Empat, kurangi nafsu makan. Jika memiliki kebiasaan makan banyak gula, Anda akan ketagihan dan mengonsumsinya secara teratur dapat membuat semakin mengidam gula. Namun jika Anda mengurangi konsumsi gula, hal ini cenderung mengurangi keinginan terhadap makanan manis. Lima, kebersihan gigi yang lebih baik. Gula adalah penyebab utama kerusakan gigi. Dalam hal ini, pengurangan gula dapat membantu mencegah masalah gigi seperti gigi berlubang dan penyakit gusi, sehingga meningkatkan kesehatan mulut. Enam, menyehatkan kulit sehat. Konsumsi gula berlebih menyebabkan masalah kulit seperti jerawat dan penuaan dini. Berhenti konsumsi gula dengan cara ini membuat kulit tampak bersih dan sehat. Ketika memutuskan untuk berhenti mengonsumsi gula, Anda mungkin akan terkejut melihat dampaknya terhadap tubuh dan pikiran.